sehingga rasanya pun itu memungkinkan juga berbeda ya. Jadi di sini nanti ini sekedar mengenalkan apa saja sih jenis makanan itu, dan kalau memungkinkan kita bisa untuk menirunya ya. Jadi sesuai dengan namanya, misalnya mentofu itu kalau kita sendiri masak di rumah dengan di restoran pasti berbeda. Baiklah sayang, kita ikuti ya video Mak Tini, dan silakan tonton terus video Mak Tini ya, sehingga kita akan tahu video-video terbaru dari Mak Tini. Yuk, selamat mengikuti. Ini adalah kare ngawlam ya. Jadi untuk makan siang, dan itu nasi beserta sayurannya. Dan ini jimkuk tai ya, jadi cuman dicocol dengan irisan daun brambang. Ini kauchoy direbus ditambah cimacong dan ikan kering ya. Dan itu pochoy, itu ada nasi yang dicam dengan hak cima. Ini adalah salmon yitao, cin salmon yitao ya, dengan nasi tadi yang dikasih hak cimau, ditaburi hak cima. Ya, ini adalah cin taofu tung yibin serta habin. Habin itu adalah dari daging. Ya, ini sate kayu ya. Kohei Thai Koksung, ini masakan resep dari Thailand. Nah, yang berbeda ini catnya ya. Jadi kita boleh mencobanya, resep yang berbeda daripada resep kita untuk majikan. Ini Sin Ngau Lau Lap Tung Mai Wong Thai Choi Siong Tong ya, dan itu mentofu. Nah, ini Ngau Lau Lap Sun Ngau Lau Lap ya. Ini tiga macam masakan. Nah, ini adalah mentofu ya, dongapo. Jadi di kuali. Ini adalah cufetong, paru-parunya babi ini. Cufetong. Nah, ini mimpao seperti pizza ya. Terus ini keye hak ciu dikuk ya. Ya, ini dinamakan buncoy. Buncoy ini macam-macam ya, dari udang, ayam, cuyo, ini dijadikan satu ya. Ini juga dinamakan pizza. Jadi di restoran itu pun bisa ya memesan pizza. Di sini terlihat adalah salad choy. Nah, di situ ada beberapa macam sayuran ya, dibikin salad. Ya, ini choy sam wang, ini cang yitong, sayuran dengan sup. Ini siu di kok yi ya, jadi ikan panggang, ada nasinya dengan hak cima ya, nasinya hak cima itu tong. Ada ikan porter pak lopak sampi dong minci dong ya, atau minci dong. Jadi ini adalah makanan satu set, ada sup, ada ikan dan li ko he lo mai chi lao lin lo se ini hong ko thai chi dong mai si to pe le ya pun ya. Nah, ini namanya Jong Fen Yitan ya. Jadi ini bumbunya ada cimacong, siyo, dan fasangjong. Orang yang makan di restoran pagi hari namanya Yangja, kalau sore Yangja, kalau malam Maichan. Nah, demikianlah tadi sayang ya. Beberapa jenis masakan yang kemungkinan kecil kita akan memasaknya di rumah, dan dengan makan di restoran itu memberikan suasana baru buat kenikmatan dari kita makan ya enggak.
subscribe dan komennya ya, serta jangan lupa menghidupkan tombol lonceng sehingga kalian akan mengetahui akan video-video Mak Tini yang terbaik. Baik, salam sehat selalu dan jangan lupa bersyukur.